Jumpa kembali bersama Mr. Teknik. Kali ini nih udah terpasang nih di ini apa? Di ME King, di Ninja ya, yang Mr. punya, yang kemarin di Bubut. Ini penampakan penampakan belakangnya, ini selanjutnya ini penampakan depannya. Nah, ini terpasang sempurna ya. Ban depannya pakai ukuran 80/90 Pro Racer ya. Oke, nah ini nih. Tuh. Nah, ini simetris ya. Tuh. Simetris nih, yang bekas kemarin di Bubut udah di live-nya kemarin. Terpasang tampak sebelah sini. Nah, ini tampak sebelah sini ya. Nah. ME King di Ninja, keren. Ini keren ya. Ya, keren lah, soalnya saya yang Mister yang punya, jadi kata yang punya sih keren. Ini tidak terlalu lebar, slim. Slim segini nih. Tuh, ini bannya lebar enggak, kecil enggak. Jadi masih bisa nikung nih kontak. Nah. Masih bisa nikung tuh. Nah. Bulat kan? Tuh, bulat kan? Bulat tapi kecil, nggak terlalu kecil tapi nggak terlalu gede gitu ya, terserah apa maksudnya ya. Nah, nih tuh teng 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 Mister Teknik. Oke, itu aja Racing Boy Krimpi knalpotnya, karburator TK 31 Forjet, blockhead PDK Gold dikorek lagi. DI-nya KR Open, apalagi ya, Clasio, Motowan dan MCC, Krek AZX, membran KX, apalagi ya mesinnya lupa lo, leher mesin full Paito S720, apalagi ya, coil TK Oren dong pastinya, busi, Daytona, Ignimac, yang murah aja Ignimac. Oke, itu aja ya. Dadah.